video kali ini saya mau pruning pokok durian. Nah ini ada pokok durian, ada 3 cabang. Nah ini dia. Ini yang perlu kita sisakan adalah pokok tengah, pokok utama. Nah ini dia. Yang tiga kita sisakan adalah pokok tengah, pokok utama. Dia tak boleh mengalahkan pokok utama. Nanti kita potong di sekitar, sorry ya, di sekitar ini. Nah, ini kita sisakan 2 cabang dan ini kita sisakan di sini. Jadi nanti kita potong di sini dan di sini. Ini pun begitu juga. Nanti kita sisakan tangkai yang besar. Nah, ini. Oke, sekarang ini kita buang dulu cabang-cabang yang kecil, yang mudah. Ini tak berguna karena yang berbuah di tangkai yang tua seperti ini, yang besar, yang kuat. Yang macam ini kita buang. Ini kita biarkan. Ini saya bersama kawan saya. Senyum. Oke. Sekarang kita potong. Potong-potong. Nah, potong. Oh, ini 3. Pokok yang mengalahkan tangkai utama. Kita potong. Potong. Kita sisakan. Kemarin kemarin. Yang sebelah kita buang dan kita sisakan 3 tangkai. Ini per tangkai tuh. Okay guys, nah yang perlu kita buang ialah ini,
ini yang mau mengalahkan pokok utama. Kita buang. Lalu berikutnya ialah cabang-cabang seperti ini kita buang saja. Ini karena kita perlukan tangkai yang besar seperti ini, yang tua seperti ini, tua yang kuat. Kita buang. Nah, ini kita biarkan supaya nanti tuah dia membuah di sini atau di sini. Terlalu banyak tangkai pun dia tak membuahkan hasil. Percuma saja. Okay lah guys, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.